Simson Panjaitan selaku Komisaris Utama Toba TV melakukan kerjasama peternakan bebek dengan jumlah 30 ekor bebek di Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Dengan tujuan menambah penghasilan bagi peternak bebek, berikut informasi selengkapnya. Simson Panjaitan melakukan kerjasama peternakan bebek dengan jumlah 30 ekor bebek di Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Selain itu, Simson Panjaitan pun menyerahkan bantuan bebek dengan jumlah 60 ekor untuk meningkatkan ekonomi keluarga wujud simpatisan kepada warga Desa Hinalang. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu sore. Dengan kerjasama peternakan bebek dapat menambah penghasilan bagi peternak bebek. Memelihara bebek sebagai pedaging maupun sebagai petelur yang hasilnya bisa dijual ke pasaran untuk menjadi penghasilan bagi si peternak. Selain itu, kotoran itik pun bisa dijadikan pupuk atau kompos bagi tanaman. Selamat sore. Hari ini kami bersama para ibu-ibu dari Desa Hinalang dalam rangka menyerahkan bantuan bebek. Kurang lebih sekitar ada berapa 60 ekor lah semuanya. Ya, semoga harapan kami bebek ini bisa dipelihara dengan baik, bisa bertelur, bisa menghasilkan telur dan meningkatkan kesejahteraan dari para ibu-ibu, para keluarga, orang-orang kita di Hinalang maupun di tempat-tempat lain. Mau lihat ya, Ma? Sore ini kami baru saja menyerahkan 30 ekor bebek untuk kerjasama, di mana tambur kita ini sudah selama ini sudah beternak bebek, dan di sebelah waktu itu beternak pinahan lobu, tapi termasuk ada ayam juga. Tapi karena bebek itu ada siklusnya, kemudian sudah tidak bertelur lagi dan berhenti sekian lama. Nah, sekarang kita mulailah lagi supaya Namburu bisa melanjutkan peternakan bebek ini. Jadi inilah bantuan kami, bisa kerjasama dengan Namburu, mudah-mudahan berhasil Namburu bertelur dia sehingga bisa menambah kesejahteraan. Itunya dari kami, Horas. Ibu Lasmana Pitupulu mengucapkan terima kasih kepada Simson Panjaitan atas kerjasama ini dan berharap dapat berhasil dan seterusnya. Terima kasih lah kau bilang sama Bapak Panjaitan karena mau menyumbangkan kerjasama dengan memelihara bebek. Mudah-mudahan bebek ini berhasil dan seterusnya lah. Terima kasih. Dari Desa Hinalang, Toba TV melaporkan.